Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bermancing? Mudah-mudahan Anda, kita semua, semoga sehat-sehat saja tanpa kekurangan sesuatu apapun, amin. Di pada kesempatan kali ini kami akan berbagi video lagi ya. Ini review alat pancing Daiwa ya, combo mancing Daiwa dua bagian. Nah ini dia uniknya. Dua ya, dual shock DSK 25BF 662M 10C ya, atau dual shock press water spinning combo ya. Ini bagusnya di air tawar ya. Tapi karena nggak apa-apa sih kita di laut gitu, di mancing di laut. Nah ini dia perampakannya dua bagian. Dia unitnya ya, menampilkan satu gulungan bantalan ya, gulungan bantalan bola berputar. Ini dia wheelnya dengan sistem, ini udah sistem digigir ya, digigir. Batangnya terbuat dari ringan sih, terbuat dari fiberglass fiber nih, dengan pegangan dari gabus. Ini gabus ya, gabus masih ada plastik, masih baru sekali korok gabus yang sangat nyaman. Ini teman-teman, batangnya tadi terbuat dari fiberglass dengan pegangan dari gabus atau kork yang sangat nyaman. Kelas full dengan 10 pound ya. Ini monofilamen. Di sini juga ada tanda Daiwa ya. Daiwa ya, atau defect namanya, kembangkan dengan konsep vektor inovatif ya, didesain dengan motif D yang melambangkan tantangan ya, punya original atau keaslian ya, inovasinya seperti kita ketahui ya, misinya Daiwa itu menyebarkan kesenangan memancing di seluruh dunia dengan tiga arahan tadi. Vektor Daiwa juga mewakili kualitas Jepang ya, teknologi presisi dan kemajuan teknologi yang memimpin kemajuan teknologi yang memimpin industri perikanan ini global, perikanan global. Dan misinya Daiwa sendiri memberikan kegembiraan memancing kepada semua orang untuk generasi yang akan datang. Dengan sekali nih. Ini harganya $45 ya. $45 di Amazon. Mantap ya. Ayo. Mantap ya.
DSK25B F662M 10C disok press motor spinning tombol 2500 ini panjangnya ini panjangnya ini 6 feet ya, 6 feet 6 inci dua bagian bagian terikat garis 6 sampai 14 lbm. Kekuatannya sedang cocok lah buat ini ikan-ikan 1 kg. Warnanya emas hitam. Mudah-mudahan guys. Masih baru sekali. Ini biasa sering kali di kapal teman sahabat tadi kalau sahabat nonton video-video yang lama itu dia kan di kapal itu teman-teman. Cukup sekian dulu video dari kami, sampai jumpa di video berikutnya. Kami sudahi dengan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.